Alaihi Wasallam memberikan kepada mereka gelaran Al-Ansar agar supaya dihormati, agar supaya dicintai, agar supaya disanjung karena mereka itu. Kenapa kita cinta kepada orang Ansar? Kenapa kita dijadikan oleh baginda Rasulullah cinta Ansar bahagian daripada iman? Tak lain dan tidak bukan, bukan karena mereka hanya keturunan daripada Aus dan Khazraj. Tidak, tetapi karena sikap mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka, itu yang mengangkat darjat orang-orang Al-Ansar dalam kedudukan yang cukup tinggi, sehingga kecintaan kepada mereka bahagian daripada Al-Iman. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, dalam hadis baginda Rasulullah, Allahumma wahai Allah, cintailah Ansar dan cintailah orang yang mencintai orang Ansar. Yani sehingga dikaitkan oleh baginda Rasulullah kecintaan kepada orang Ansar untuk mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka yang bukan golongan Al-Ansar berusaha untuk mendapatkan cinta dari kepada orang Ansar, tujuannya untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW, Allahumma firlil Ansar, ya Allah rahmati dan ampunkan orang Ansar dan anaknya, orang Ansar dan anak kepada orang Al-Ansar. Pujian doa Nabi SAW kepada Al-Ansar. Ya ma'asyar Al-Ansar, laulal hijrah lakuntum ra'an minal Ansar. Wahai orang Ansar, kalau bukan aku berhijrah ke tempat kamu, aku nak jadi macam kamu juga, nak jadi orang Ansar juga. Kata baginda Rasulullah, penghormatan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada golongan Al-Ansar. Sehingga mereka kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah menjaga kehormatan orang-orang Ansar sebagai pesanan daripada Nabi Muhammad SAW. Idan dalam hadis yang pertama, yang ke-17 ini, baginda Rasulullah SAW meletakkan tanda keimanan kepada orang-orang Al-Ansar, dan tanda munafik adalah benci kepada orang-orang Al-Ansar. Ini bukan bermakna bagaimana pula dengan kedudukan kaum muhajirin. Adakah kalau benci kepada muhajirin bukan munafik, kalau cinta kepada muhajirin bukan bahagian daripada iman? Tidak, ianya adalah ingin menunjukkan bagaimana kedudukan orang Ansar ke atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka melayan dan memperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sempat untuk dilakukan seperti tidak sempat untuk didapat ketika berada di Mekah bersama dengan kaum muhajirin, sebab keadaan yang berbeza. Yani antara orang Ansar dengan muhajirin, perbezaannya adalah muhajirin hampir rata-rata mereka hidup di kota Nabi Muhammad dan yang bermula lahirnya Islam di kota Mekah. Sementara Ansar daripada kampung yang jauh daripada kota Mekah dan tak ada kaitan apapun kepada Rasulullah pada awalnya, akan tetapi mereka membela semata-mata untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara di kota Mekah ada orang membela kepada Rasulullah karena kebangsaannya atau karena sama-sama negeri. Akan tetapi orang Ansar tidak membela kepada Rasulullah kecuali semata-mata oleh kerana ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala. Muhajirin pun juga mendapatkan kedudukan yang sama, wajib untuk dicintai. Bahkan bagi Al-Ansar, menghormati kepada muhajirin lebih daripada hubungan mereka sesama mereka. Yani Al-Ansar memuliakan kepada kaum muhajirin, dikenali kaum muhajirin oleh Al-Ansar dengan golongan as-sadiqin, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Rasulullah dan sabar dalam imannya, yang mereka diduga dan diuji, diseksa, yang orang-orang Ansar tidak menghadapi dugaan seperti mana kaum muhajirin menghadapi dugaan ketika berada di kota Mekah. Tapi Al-Ansar mempelawa, membela, membantu kepada Rasulullah, tapi tidak menghadapi dugaan seperti mana kaum muhajirin yang diseksa, dirampas hartanya, ditekan dan lain sebagainya. Maka kedudukan antara muhajirin dan Ansar mempunyai kedudukan yang kedua-dua adalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cukup menjadi kedudukan mereka amat mulia dan mempunyai hak kepada kita. Allah di dalam Al-Qur'an menyebutkan kalimat ridha-Nya kepada mereka kaum muhajirin dan juga kaum Al-Ansar radhiyallahu anhum wa radu
anhu dalam Al-Quran. Wasabiqun al-awwalun, dan orang-orang yang beriman daripada awal lagi, minal muhajirin wal ansar, daripada golongan muhajirin dan juga al-ansar. Kemudian apa? Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Allah didahulukan ridha Allah kepada mereka daripada berbandingkan ridha mereka kepada Allah, agar supaya generasi setelah muhajirin, generasi setelah ansar meniru Allah meridai kepada mereka seperti mana Allah dahulukan ridhanya kepada mereka sebelum mereka mengungkapkan keridhaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang yang lidahnya itu tergelincir, tergama untuk mencerca, mencaci, merendahkan orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Golongan yang tak belajar, golongan yang tak punya sopan santun, golongan yang dia entah sumbernya daripada mana, ingin merendahkan si fulan, ingin menjatuhkan si fulan, sementara Allah ridha kepada mereka. Ya hada, ya fulan, ya kelompok, ya madhab, apa yang kamu lakukan kepada orang yang Allah ridha kepadanya dengan kau merendahkan? Adakah perendahanmu, penghinaanmu kepada orang yang kau rendahkan, yang dipuji, disanjung dan diridhai oleh Allah, menjatuhkan marwah orang itu? Siapa anda yang menjatuhkan marwah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Hada muntahal ghabawa, ini adalah puncak kejahilan seseorang. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih, Allah akan merahmati orang yang tahu dirinya, kenali diri dulu sebelum nak menjatuhkan orang lain, kenali diri dulu sendiri. Kalau kita tak sempurna, kalau kita banyak kekurangan, baik kita memperbaiki diri daripada menjatuhkan orang yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fitnatul zaman, fitnah yang berlaku di zaman, dan Nabi pun juga sudah memberikan isyarat, la tasubbu ashabi, kamu jangan maki sahabat-sahabat aku. Sesungguhnya kamu kalau bersedekah sebesar gunung Uhud tak sama dengan satu genggam daripada gandum yang disedekahkan oleh sahabat-sahabat aku. Kata baginda Rasulullah, kenapa Nabi larang jangan kamu maki sahabat aku? Sebab ingin memberitahukan di akhir zaman setelah wafatnya Rasulullah, akan ada golongan-golongan tertentu yang tak belajar ini. Dia maki fulan, dia cerita tentang masalah peperangan antara sahabat dengan sahabat. Nah, kita tak hadir dalam peperangan itu, kita pun tak tahu sebenar masalah. Yang kita tahu daripada mana? Daripada sejarah, daripada sumber yang kita, sejarah yang didapati. Hakikatnya Allahu alam, itu mereka yang berperang dalam perang Siffin ke, dalam perang Jamal ke, sebelum berperang Allah tahu tidak kalau mereka akan berperang? Tahu tidak? Allah tahu. Kenapa Allah pula nak mengatakan radhiyallahu anhum ridha kepada mereka walaupun Allah tahu mereka akan berperang setelah wafatnya Rasulullah? Takkan Allah tak tahu pula, takkan silap pula Allah nak ridha kepada orang yang berperang yang kita tak ridha kalau dia berperang sehingga menjatuhkan marwah mereka? Ini songsang dalam logik. Macam mana nak menilai tentang golongan yang disanjung dan diketahui perbuatan mereka? Bukan hanya perbuatan, isi hati mereka diketahui oleh Allah. Allah beritahu, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Apalagi nak, apalagi yang kita nak bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala meridai kepada mereka walaupun akan berlaku peperangan, walaupun akan berlaku fitnah. Maka yang demikian itu berusaha mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menetapkan apa saja keputusan dan ketentuan yang dikehendaki oleh Allah. Kita yang generasi setelah mereka itu adalah termasuk dalam golongan ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr, kalau itu pun kita mahu berada dalam golongan tersebut. Apa itu? Walladzina ja'u ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa mereka itu? Muhajirin dan Ansar. Apa sifatnya mereka yang datang setelah Muhajirin dan Ansar? Yaquluna, mereka berkata, apa mereka kata pula? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Allah ampunkan dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang meninggal dunia dalam keadaan iman. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan kau jadikan di dalam hati kami ini perasaan hasad, dengki, benci kepada orang-orang beriman. Allah suruh kita minta ampun untuk mereka yang meninggal sebelum kita. Zaman kita sekarang maki, zaman kita sekarang hina, kita disuruh minta ampun. Adakah Allah beritahu walladzina ja'u ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar apa?
apa namanya yaqulun, yang mereka berkata ustumuhum, caci mereka, maki mereka. Allah cakap macam tu. Ajib, Allah suruh bagi, tiba-tiba tahu kepada kita, Rabbana ufir lana, Allah ampunkan dosa kami, wali akhwanina, orang-orang meninggal sebelum kami daripada saudara-saudara kami dalam keadaan iman. Disuruh berdoa untuk mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila mana sumber ilmu itu didapat daripada orang yang tidak menyampaikan dengan benar dan tahu adab dan sopan santun kepada orang disanjung dimuliakan oleh Allah, maka akan tergelincir kepada kesilapan tanpa mereka sadari bahaya daripada kesilapan yang mereka lakukan. Hakada Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan demikian. Di antara golongan mereka kata mereka kaum muhajirin digelari dengan as-sadiqun. Adapun kaum al-ansar digelari dengan al-muflihun. Siapa yang beri gelar kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim ketika Allah bercerita tentang orang-orang muhajirin, Allah berfirman ulaika humus sadiqun, mereka kaum muhajirin yang sungguh-sungguh dalam iman mereka, tambah dan sabar. Kemudian golongan Anfar, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, orang menjaga dirinya daripada sifat kedekut, mereka orang-orang yang berjaya. Siapa terutama itu sifat ayat turun itu kepada siapa? Turun kepada orang-orang Al-Ansar. Idan al-muflihun, orang-orang yang berjaya, sifat Ansar dari Ansar daripada Allah, as-sadiqun, orang yang jujur sungguh-sungguh, sifat dari Allah diberikan kepada muhajirin. Apalagi lagi nak kita daripada dalil Quran yang membuktikan tentang kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mendengar, jangan terpengaruh kepada golongan-golongan yang ingin menimbulkan fitnah. Korek sejarah sini, korek sebelah sana. Bagi tahu kita ada Quran, bagi tahu ini sadiqun, ini muflihun, Allah dah rela. Dah cukup ini juga bagi tahu, tak akan kita nak dengar cakap awak. Sumbernya daripada mana setelah Allah bagi tahu kepada saya macam ni? Cakap apa nak cakap, biar dia tanggung sendiri apa dia cakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan adalah cinta kepada orang Ansar. Wa yatunifak bubul Ansar. Hadis yang kedua daripada Sayyidina Ubadah bin Samit, ini juga salah seorang daripada Al-Ansar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sementara di sekeliling Rasulullah sekumpulan daripada para sahabat, Nabi bersabda, bayi'uni, berbaiatlah kamu kepada aku untuk tidak menyekutukan Allah. Ini bahagian daripada al-iman juga. Tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan juga tidak melakukan perkara dusta, dan juga tidak bermaksiat kepada perbuatan baik yang diperintahkan. Dan ini semua adalah perkara-perkara yang menjadi tuntutan kepada iman pada bai'at yang dilangsungkan oleh Rasulullah kepada orang-orang Al-Ansar ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bai'at ini artinya adalah tukar menukar, mubai'ah mu'awadhah, yakni tukar menukar secara bahasanya. Diartikan bai'ah tukar menukar adalah ada yang diberikan oleh Rasulullah dan ada yang diberikan oleh orang yang dibai'at oleh Rasulullah. Adapun yang diberikan oleh Rasulullah di dalam bai'atnya itu yang diberikan oleh sahabat di dalam berbai'at kepada Rasulullah, yaitu melindungi Rasulullah dengan harta, tenaga, semua yang mereka miliki. Itu komitmen yang diberikan oleh sahabat kepada Nabi sebagai bai'at mereka kepada Nabi. Adapun yang diberikan oleh Nabi kepada mereka sebagai tanda tindak balas kepada orang yang memberi kepada Rasulullah adalah Nabi berjanji untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan syurga kepada mereka. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Sesungguhnya Allah sudah membeli, ishtara, membeli. Ya, kita kalau beli ada tukar menukar kan, kita bagi duit, kita dapat barang. Ya kan? Allah sekarang membeli. Innallaha ashtara, akad jual beli, bai' wa syira', jual beli. Min al-mu'minina, daripada orang-orang beriman. Ini al-ma'qud,
yakni al-aqid dan juga al-ma'qud, antara jual beli penjual dan juga pembeli, antara Allah dengan hamba, dengan manusia, orang-orang beriman ini. Apa yang dibeli oleh Allah kepada orang beriman? Anfusahum wa amwalahum, diri mereka, nyawa mereka dan harta mereka bagi kepada aku. Itu aku nak beli daripada engkau. Lalu apa yang didapat oleh orang yang menjual itu? Subhanallah, Allah nak beli daripada siapa? Daripada manusia yang tak punya apa-apa pun. Yang ada pada manusia Allah bagi juga. Harta Allah bagi, jawatan Allah bagi, nyawa Allah bagi, sehat Allah bagi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yang maha tinggi dan maha agung menunjukkan sifat tawadhu, yakni nak merendahkan walaupun Allah maha tinggi, seakan-akan tak apa, walaupun aku punya, aku anggap engkau punya. Macam bapak itu bagi kepada anaknya, bapak itu di bos, bagi dia punya jawatan, bagi kepada anak, ambil semua. Lepas tu bapaknya datang, aku pinjam kepada engkau sikit boleh tak? Bapaknya nak ambil tanpa minta izin pun tak apa. Anak itu dapat daripada mana jawatan itu kalau bukan bapak yang bagi? Tapi bapak nak menghargai itu anak-anak, tunjuk adab kepada anaknya, boleh aku pinjam kau? Apa agaknya anak itu? Kalau anak yang soleh, abang ini kredit kau pegang semua, ambil berapa ini. Tak kan? Banyak pertikaian. Allah subhanahu wa ta'ala bagi tahu kepada manusia, inna Allah ashtara, Allah nak membeli kepada manusia yang beriman. Apa saja yang dibeli? Anfusahum, diri mereka. Wa amwalahum, harta mereka. Dengan apa Allah nak beli? Ini sekarang Allah nak bayarlah. Apa? Bi'anna lahum al-jannah, aku nak beli engkau dengan syurga. Nah, tengok apa yang kita jual dan apa yang kita dapat. Faham dong? Kita jual umpamanya kereta kancil, bukan second hand, fourth hand yang keempatnya. Contohlah. Dengan apa? Dengan sport yang laju itu, atau BMW. Wala mercy, apa saja nama kereta yang paling hebat. Ya kan? Sudahlah kereta itu, kancil sudah jalannya sengit sikit, tapi dapat kereta yang bagus. Apa agaknya? Yang untung siapa di sini? Kita yang untung. Allah subhanahu wa ta'ala nak menjual dengan syurga. Ini bai'at antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bai'at daripada orang-orang Al-Ansar, yaitu dengan melakukan apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ganjarannya adalah syurga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bai'at ini berlaku dua kali. Yakni setelah baginda Rasulullah Isra dan juga Mi'raj, baginda Rasulullah menyambung balik aktiviti dakwahnya, sehingga ketika pada musim haji, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan beberapa orang Al-Ansar daripada golongan Khazraj. Waktu itu di antara mereka adalah bernama As'ad ibn Zurarah dan juga Jabir bin Abdullah. Ada 6 orang. Kemudian bercerita Nabi dan dibacakan beberapa ayat Al-Quran. Maka mereka pun mengatakan, jangan-jangan orang ini adalah orang yang selalu kami dengar daripada Yahudi kalau akan adanya Nabi di akhir zaman. Baik kita beriman kepada orang ini sebelum kaum Yahudi mendahului kami. Dahulu orang-orang Ansar, bila mana ada masalah dengan Yahudi, yang kaum Yahudi selalu berkata macam mana? Hai orang, ini masih belum namanya Ansar lah, masih namanya waktu itu Khazraj dan Aus. Nanti bila mana tiba datangnya Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah, dan kami akan beriman kepadanya, dan kami akan perangi kepada kamu macam mana peperangan yang berlaku kepada kaum Iram dan kaum-kaum sebelumnya, yang akan dibantai sehabis-habisnya. Kamu akan kami bantai. Kami hanya menunggu pemimpin saja. Yang ini masukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena waktu itu belum mengaruhu kafirumin, falanatullahi alal kafirin. Ketika mereka tahu yang diutus oleh Allah Rasul itu bukan bangsa mereka, bukan golongan mereka, kafirumin, mereka kufur kepadanya. Walaupun mereka awalnya beritahu apa, kami akan perangi kamu, akan bantai kamu dengan Nabi tersebut. Setelah ada Nabi pun tanah beriman. Pasal apa? Nak Nabi ikut mereka punya suka. Nabi nak diatur juga Allah subhanahu.
memang pelik hal manusia terkadang mendahului hak otoriti, hak fitu Allah Subhanahu wa taala. Fitu manusia bolehlah dilanggar sikit, fitu Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah tidak lain dan tidak bukan mempunyai sejuta hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada ketika mereka enam orang ini mendengar tentang Rasulullah, mereka mengatakan, baik kita beriman sebelum kaum Yahudi mendahului kami. Itu tahun ke-11 daripada kenabian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-12 mereka datang balik dengan 12 orang. Di antara 12 orang itu adalah As'ad bin Zurarah dan beberapa yang lain lagi. Pada masa baiat yang kedua itu berlaku baiat yang dalam hadis ini. Di antara mereka yang dilantik oleh Rasulullah untuk menjadi naqib untuk menjadi wakil kepada Rasulullah kepada setiap kabilah, di antaranya adalah Sayyidina Ubadah ibn As-Samit. 12 orang pada tahun ke-12 yang berbaiat kepada Rasulullah ketika balik, Nabi hantarkan Sayyidina Mus'ab ibn Umair sebagai duta, sebagai muqarrib, sebagai guru, cikgu kepada 12 orang ini, sehingga setahun Mus'ab ibn Umair berada di Madinah, maka nama Nabi Muhammad ada di setiap rumah orang-orang Ansar. Orang tidak banyak bercakap tentang Rasulullah, sehingga pada tahun ke-13 lebih kurang 70 orang dan 2 orang perempuan datang ke Mekah untuk haji dan bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbaiat dengan baiat yang kedua. Baiat yang kedua ini adalah baiat yang mengandungi perlindungan kepada Rasulullah, penjagaan kepada Rasulullah sebagai persiapan untuk Nabi berhijrah ke kota Madinah, yaitu pada bulan Dzulhijjah berlakunya baiat. Pada penghujung bulan Safar Nabi bergerak untuk menuju hijrah ke kota Al-Madinah setelah mendapatkan jaminan daripada mereka orang-orang Ansar untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini lebih kurang kronologi ringkas tentang baiat yang terjadi antara kaum Ansar dengan baginda Rasulullah. Dua kali berlaku, baiat yang pertama adalah dikenali dengan baiatul Nisa, baiat yang kedua adalah baiat penjagaan dan perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah isi kandungan baiat itu? Yang pertama, la tusyriku billahi syai'an, jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan ini adalah merupakan darjat keimanan yang tertinggi. Karena oleh sebab itu Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini dalam bab al-iman, disebabkan oleh kerana kedudukan tertinggi daripada iman itu adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah la tusyriku, jangan kamu mencuri. Yang ketiga, la taznu, jangan kamu berzina. Perbuatan ini adalah kerap atau banyak terjadi di zaman itu, sehingga zina ataupun pencurian adalah perkara yang lebih kurang kerap, bahkan tempat-tempat perzinaan disediakan. Walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak berzina, seseorang berzina saat ia berzina dalam keadaan iman. Tidak mencuri, seorang pencuri saat dia mencuri dalam keadaan iman. Yang diangkat nilai keimanan kepada seseorang yang sedang berzina, diangkat nilai keimanan daripada seseorang yang sedang mencuri, karena iman akan menghalang perzinaan, iman akan menghalang daripada sifat pencurian. Oleh sebab itu al-iman itu boleh terangkat daripada seseorang dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu auladakum, jangan kamu membunuh anak-anak lelaki kamu. Kita tahu orang-orang Arab jahiliyah yang dibunuh siapa? Anak perempuan yang dibunuh oleh mereka. Tapi dalam hadis ini Nabi kata, jangan kamu bunuh anak lelaki kamu. Adakah anak mereka bunuh anak laki? Nah, ada juga bunuh anak laki-laki. Pasal apa mereka bunuh anak-anak laki-laki? Sebab tak punya iman percaya kepada Allah. Kalau Allah yang menjamin rezekinya, takut miskin, takut tak dapat bagi nafkah kepada anak-anak. Wala taqtulu auladakum min
Imlak. Wala taktulu awladakum khasyyata imlak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dua ayat diceritakan oleh Allah larangan untuk membunuh kepada anak-anak. Dan ini juga menyentuh juga kepada golongan-golongan yang dia khawatir atau takut tak mampu untuk memberi nafkah kepada anak-anak. La taqtulu auladakum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu min imlak. Sebab kamu miskin. Yang kedua, la taqtulu auladakum khasyyata imlak. Jangan kamu bunuh anak kamu karena takut miskin. Dia ada dua. Khasyyata imlak dengan min imlak. Khasyyata takut miskin. Min imlak dalam keadaan miskin. Apa maknanya? Ada dua keadaan, dua kondisi orang membunuh anak-anak mereka pada zaman itu. Yang pertama, kondisi ekonominya saat itu dia miskin. Maka dia beritahu, aku ini miskin, tak mampu nak bagi nafkah kepada anak-anak. Apa dibuat? Maka anaknya dibunuh hidup-hidup. Yang kedua, dia beritahu apa? Dia sekarang tak miskin, tapi nanti dia takut miskin. Daripada aku miskin nanti, baik aku bunuh anakku sekarang. Tidak.